Guys, selamat malam atau selamat sore ya. Sudah jam 7 ya guys ya. Kita selamat malam lah. Oke guys, hari ini jumpa lagi di YouTube channel Sasian ya guys ya. Karena malam hari ini nah masak kesukaan anak-anak ya. Karena ini permintaan anak-anak ya guys ya. Sangat gampang dan sangat mudah ya guys ya. Ini namanya buah mulut atau cemilan mulut ya guys ya. Oke, dan saya akan tunjukkan bahannya ya guys ya. Nah, ini kulit popia ya guys ya. Secukupnya ya. Nah, ini bahannya guys. Ini kayu lidinya dan tusuk sate ya guys. Dan ini ada ham ayam punya ya. Dan ini stick ketam ya, yang ketul-ketul bungkus tuh ya. Dan ini cheese ya. Ini sajalah bahannya guys, sangat mudah dan sangat gampang dan pastinya kesukaan anak-anak ya guys ya. Dan cara membuatnya sangat mudah dan sangat gampang ya. Cheese lalu di tempatnya nanti kita goreng ya guys ya. Nah, kalau kalian suka coba aja dekat rumah ya guys ya. Ini jangan satu keping ya guys ya. Kalau mau tebal lagi, mau kasih 3 lah, 3 keping atau 2 keping ya. Saya guna 2 keping ya guys. Lalu ditusuk ya. Kita buat lagi. Sama ya guys ya, cara membuatnya ya. Karena anak saya cakap, apa mama lama tidak masak macam makanan yang goreng-goreng, yang macam kerupuk ini. Nanti kalau kita goreng kan macam kerupuk darang ya guys ya. Kita tusuk ya guys. Sama ya cara membuatnya ya guys ya. Nanti dia punya sos kita guna mayonis cheese ya. Kalau kalian mau yang besar sedikit lagi, nah koyak guys. Mau kulit popia yang besar boleh ya guys ya. Ini kan terlalu kecil ya, mau pakai yang besar bagus ya guys. Lipatnya pun mudah ya, tidak takut apa nama dikoyak ya guys ya. Ini memang mau koyak guys karena ada kecil ya, bahannya besar ya guys. Sama ya cara membuatnya ya guys. Saya pun mau siap ya guys ya. Saya sarankan ya guys ya, pakai kulit popia yang besar ya guys ya. Tengok guys, dia ada koyak sedikit ya guys, walaupun dia jauh keping ya guys, karena dia nih balutnya tak cukup ya, tak cukup besar kulit popianya ya. Jadi kalian kena beli ya. Nah, tengok satu kali gulung saja dia sudah habis. Nah ya guys ya, mau beli yang besar ya saya sarankan ya. Nanti tengok kalau goreng ada terbuka ke tidak ya guys. Tapi cara membuatnya sangat gampang ya guys ya. Bahannya pun sangat sederhana dan sangat senang lah, tak susah dibuat ya guys ya. Ini pasti kesukaan anak-anak ya guys ya. Ini kalau kalian masak untuk anak kalian guys, pasti di confirm tidak cukup guys. Sebab nanti kalau kita makan pakai sos apa segala macam ya guys ya, luangkan masa untuk keluarga kita yang tercinta ya guys. Sering-sering masak, sering-sering buat bahan yang kesukaan keluarga kita sendiri ya guys ya. Tengok telepon pun boleh, main Facebook pun boleh, tapi kena ingat juga lah guys ya, keluarga ya guys ya. Inilah nasihat saya guys ya, karena saya ini udah tua guys. Oke guys, dan kita kena pergi panaskan minyaknya ya guys ya, dan kita kena goreng ya guys. Oke guys, minyak dah pun panas ya guys ya, karena ini baru goreng satu kali dua kali minyak ya guys ya. Jadi saya kena guna lagi lah. Ini dinamakan minyak bekas ya guys ya. Tapi minyak bekas kan bukan maksudnya kotornya guys ya. Lalu kita masukkannya guys, tapi apinya jangan besar ya guys ya, supaya masaknya merata ya guys ya. Ternyata belum panas guys. Oh, sudah panas guys. Cuman karena api dikecilkan ya guys ya. Kita masukkan juga ya.
kami tadi sudah makan ya guys ya. Jadi ini emang saya enak makan cemilan-cemilan ya. Saya akan bikin lima guys. Karena kami orang berlima ya. 5 tusuk ya guys saya bikinnya. Karena ini satu tusuk ini kan agak besar ya guys ya. Nah kita kembali lagi ya nanti ya guys ya. Oke guys, kita kena ke sebalik ya guys ya, pengda ya, supaya dia masaknya merata ya guys ya. Nah sudah mau pecah-pecah ya guys, karena kan dia nipis ya guys ya, bukan nipis guys, dia kecil. Nah kembali lagi sekejap ya guys. Nah guys, kita kena peng lagi ya guys ya. Sangat mudah kan guys, tapi kena sekali lagi ya, saya sarankan ya pakai kulit popia yang besar ya guys, supaya gulungnya cukup ya. Tengok ini udah nak keluar-keluar ya guys ya. Nah sudah lagi kita kena angkat ya guys ya. Oke guys, kita kena angkat ya guys ya. Nah semua keluar guys. Nah itu nicis deh guys, nicis guys, ini ialah cheese ya guys ya. Nah itulah mesti mau beli yang besar cukup ya guys ya. Ya, ya tapi masih oke lah ya, ya terbuka habis ya. Kita coba angkat dulu lah bekas dan sayang rangup-rangup nih guys, tinggal dua ya guys, kita kena goreng habis ya. Ini sudah pecah ya guys ya tadinya. Oke kembali lagi ya guys. Oke guys, kita kena peng ya atau kasih balik ya guys ya. Istimewa guys, makanan simple sederhana tapi sedap ya guys ya. Ya sekejap aja. Oke guys, sudah pun masak ya, dan sudah pun matang atau pun siap ya guys ya. Kita kena angkat ya guys. Tengok cheese ya guys, sudah keluar. Sebab dia memang mau kena besarkan sedikit ya, lebihnya kulit papia ya guys. Oke, kita kena hidangkan. Guys, kita kena hiaskan dia sedikitnya. Kasih makeup ya, kasih powder. Ini mayonis cheese ya guys ya. Nah, kita kena hidangkan sedikit demi sedikit. Ini hari happy guys, kena off ya guys ya, cuti guys. Ada juga lebih gaji lebih ya, pergi pasak makan tadi ya guys ya. Ini untuk tengok TV ya guys, sambil makan sambil tengok TV. Oke guys, saya akan coba ya guys ya, saya akan ambilkan dulu ya. Nah guys, popia ham daging ayam stick apa nama ketam dah pun siap ya guys ya. Nah, bahannya sangat mudah, sangat gampang, dan bikinnya pun sangat senang ya guys ya. Dan semoga kalian mau coba dekat rumah ya guys ya, untuk anak-anak kalian ya guys ya. Dan semoga juga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Dan juga jangan lupa juga ya guys, jaga jarak ya, jaga keselamatan kita, kesehatan kita ya. Setelah musim hujan, nah bawa keretanya atau bawa motornya agak slow ski ya guys ya. Oke okay guys, tak perlu saya nak sebut apapun yang saya nak ya guys ya. Itu keikhlasan kalian juga lah guys ya. Kalau kalian ikhlas ya, kalian subscribe komen lah. Oke, okay? Dan saya akan coba ya guys ya. Karena saya sebut subscribe komen pun dah boring ya guys ya. Jadi saya tak perlu sebut lah, saya akan coba satu ya guys. Nah, ini kopi guys. 3-in-1 ya, kopi ya. Saya coba ya guys ya. Nampaknya sih kurang ya guys. Wow, cheese-nya guys. Oke, memang panas ya guys ya. Kita boleh gigit guys, memang panas ya. Girang guys. Wow. Oke.
guys ya. Kena new cheese bangsa yang tidak masin ya guys ya. Jadi memang pas pakai mayonis cheese ya guys ya. Kalau kalian mau pakai sos pun boleh ya guys ya. Itu selera masing-masing ya guys ya. Musim hujan. Sama tadi hujan kuat ya guys ya. Makan ini dan minum kopi. Memang pas ya guys ya. Cheese nya guys. Ya. Panas guys. Sangat panas. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Dan jumpa lain hari ya guys ya. Dan jangan lupa juga guys, jaga jarak ya guys ya. Oke, bye bye.